Pasca penyelenggaraan STKH ke-9 dan MKK ke-2 tingkat Kabupaten Polewali Mandar pada akhir Maret 2021 yang lalu, penyelenggara Dewan Hakim dan Panitera Dewan Hakim kembali duduk bersama untuk melaksanakan evaluasi sekaligus pembubaran kepanitiaan bertempat di Salu Paje Angkanan, Kamis 8 April 2021. Acara yang berlangsung sederhana namun penuh dengan semangat kekeluargaan dan persahabatan ini menghadirkan Wakil Bupati Polewali Mandar, Haji M. Natsir Rahmat, didampingi oleh Kepala Kantor Kemenag Polman, Haji Mulyadi Rashid, Kabak Humas Pemda Polman, Aco Musadat HM, dan Kabak Teska Pemda Polman, Arimuddin Hasan. Meskipun kepanitiaan telah berakhir, namun tugas kita belum usai, ungkap Kepala Kantor saat menyampaikan sambutannya. Ini karena kita masih punya tanggung jawab moral untuk mempersiapkan putra-putri terbaik Polman hasil STKH ke-9 menuju jenjang STKH Provinsi Sulawesi Barat dan STKH Nasional yang akan berlangsung di Maluku Utara pada tanggal 16 sampai dengan 25 Oktober 2021 yang akan datang, terangnya. Harus bertanggung jawab secara moral bahwa anak juara kita kemarin perlu secara intensif memantau mereka sehingga insya Allah mereka tetap siap pada event tingkat provinsi Sulawesi Barat. Dan saya kira arahan Bapak Bupati kita kemarin bukan hanya provinsi, tapi saya kira beliau menginginkan sekali di ajang nasional bahkan internasional. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih semua yang bekerja keras untuk kita semua agar bisa kita selesaikan tugas kita semua dengan baik dan sukses. Ini kesemuanya ini adalah keikhlasan kita semua untuk bekerja. Kebersamaan kita juga, kalau tidak ada kompak di sini Dewan Hakim, pasti hasilnya juga tidak akan bagus.